Membicarakan orang lain itu gak ada untungnya. Kalau yang dibicarakan ternyata orang itu memang melakukan keburukan, itu gibah namanya. Kalau ternyata itu gak dilakukan, fitnah namanya. Jadi gak ada untungnya membicarakan orang lain, kecuali itu pelajaran buat kita. Ya, pertama gibah. Ada seseorang melakukan kejahatan, lalu kita bicarakan agar orang-orang menjauhi dia. Nah itu gibah namanya. Nah dosa gibah kata Rasulullah itu sama dengan perumpamannya seperti orang yang sudah mati lalu dagingnya kita makan. Itu nilai gibah di hadapan Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, lebih baik matahari ini tidak menyinari bumi selama 60 hari. Ada yang menyebutkan selama 60 tahun. Ya, dalam satu nas, dalam kitab Nusatul Mutakin, Sarah Diyadu Solihin. Lebih baik matahari tidak menyinari bumi selama 60 hari ketimbang seseorang menggibahkan saudaranya.